Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya di sini. Oh, saya ingin mengajak teman-teman sekalian. Ayo terjun di kita terletak di Kota Cilegon, Kecamatan Rejang Lebong, yang termasuk di Provinsi. Apa? Teman-teman, air terjunnya indah ya, keindahan air terjun indah memang tidak pernah bisa kita sampaikan. Air terjun ini kalau sekarang ini ya, sudah menjadi tujuan wisata bagi sebagian besar masyarakat ya. Serta air ini memang terkenal akan keindahan alamnya, sangat menyejukkan, dan tidak jarang orang-orang datang wisata ke air terjun hanya untuk berendam. Dan memang benar nih, airnya adem. Air terjun ini sebenarnya teman-teman ya, ini sebagai aliran sungai yang jatuh dari titik tertinggi. Air terjun berasal dari air yang mengalir deras dari atas ke bawah di ketinggian melalui formasi bebatuan pada badan. Sebenarnya teman-teman ya, tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita menemukan diri kita ya. Selain di tepi air terjun sambil dengan si proteksi diri, kita akan menemukan diri kita. Inilah teman-teman, air terjun ini tidak akan terdengar merdu suaranya ya, jika tidak ada batu yang menghalanginya. Setiap air terjun ini pasti ada banyak batuan. Jadi batuan inilah kadang-kadang yang membuat air itu menjadi jernih. Ya gitu aja ya teman-teman, sedikit kita relax bersama di air terjun Devesta Curug ini ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, subscribe, dan komentar. Bila perlu ditekan loncengnya biar bisa mengikuti saya untuk berwisata di air-air terjun selanjutnya. Itu aja teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya, yang pastinya salam sehat sejahtera selalu ya, semoga kita selalu dalam keadaan bahagia. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.